Satu, dua, tiga. Hai, kita dari Victoria. Kita dance cover, random dance cover dari Jakarta. Sudah dari Oktober, tanggal 28 Oktober 2018. Di sini ada 5 member sekarang. Aku Dinda sebagai Yuna. Oh iya, first of all, kita cover Itzy. Aku Dinda sebagai Yuna. Halo, aku Stephanie sebagai Lia. Halo, aku Vika sebagai Yeji. Aku Ulia sebagai Cheryong. Halo, aku Cita cover Yujin. Victoria ini kenapa sih nge-cover Itzy itu? Alasannya apa? Oh, alasannya. Sebenarnya kita random dari 2018, cuma waktu itu kan ada pengumuman dari JYP katanya mau ngedebutin girl group baru. Nah, Itzy ini kita ngelihatnya tuh kayak udah excited ya. Kayaknya konsepnya bakal menarik. Dan ketika debut, alhamdulillah itu kan lagu pertamanya Dala-Dala. Dan langsung udah tertarik, itu koreonya bagus. Apalagi ya? Konsepnya juga bagus. Jadi kita dance-nya oke. Stage presence-nya juga oke per member. Jadi kita kayak tertarik. Oh iya, nge-coverin ini aja yuk kayak gitu. Jadi sampai sekarang kayak gitu karena konsepnya juga banyak buat dilombain atau buat di-performin. Selama pandemi ini kegiatan kalian apa aja sih? Victoria atau per member? Iya, Victoria. Oh, Victoria. Victoria ya, kita sempat vakum ya berapa lama karena PPKM. Iya, ya, lama banget dulu itu tahun lalu sih. Berapa bulan sempat vakum, tapi alhamdulillah karena udah dilonggarin peraturannya, kita mulai latihan lagi. Nyewa studio, perform-perform gitu, special performance atau guest star gitu. Kalian ini domisili mana sih? Oh, beda-beda. Cuma kalau misalkan keseluruhan di sini di Jakarta, cuma ada yang tinggal di Depok, di aku Los Angeles. Di Ciledug, aku sama Cita di Bekasi, dia di Jakarta Timur. Wah, ada yang Bekasi, jauh banget. Kita orang Bekasi. Iya, aku juga Bekasi. Gimana sih perasaan kalian perform di pandemi ini? Perbedaannya yang dulu masih enak itu sama sekarang gitu. Oh iya, lebih ke sebenarnya was-was karena kan kalau dulu kan nggak harus pakai masker, terus kan juga nggak harus jaga jarak gitu kan, terus kan iya suasana juga lebih rame. Kalau pandemi kan untuk peserta atau penonton juga dibatasin, jadinya kayak sepi aja gitu ya. Terus kalau misalkan event dulu kan karena nggak ada pandemi aja, penontonnya banyak dan lebih heboh ya, teriak-teriakan itu tuh memacu semangat kita sama motivasi kita sih. Ada ini nggak sih pesan-pesan untuk para dance cover lain gitu selama pandemi ini? Ada nggak yang lain? Ya, jadi buat teman-teman dance cover di masa pandemi ini, please banget ya, kita tetap harus menjalankan prokes. Terus jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, minum vitamin, itu penting banget. Karena gue tahu lu semua tuh pada yang kayak, ya tenaganya banyak lah ya. Jadi emang harus jaga, gimana? Emang harus jaga kesehatan ya guys. Terus yes, ya semangat berkarya. Yeay. Sama ini kalau misalkan ada lomba-lomba, gak jarang banget ditemuin yang kayak tiba-tiba diundur. Maksudnya itu kan diundur bukan mau ke panitia, bukan maunya panitia juga, itu kan dari pemerintah. Jadi dari peserta jangan terlalu nge-push gitu, karena bukan panitia nih yang giniin PPK, tapi dari pemerintah gitu. Jadi ya mohon pengertiannya, begitu. Oh ya, terus tetap semangat ngejalanin hobi kalian. Aku tahu kalian semua suka ngedance, kita juga. Untuk Victoria, next-nya ini, next targetnya mau apa gini? Mau ada apa? Belum tahu sih, tapi kita kayaknya stay Itzy dulu untuk sementara waktu. Mungkin kalau ada ide lain, nanti diomongin lagi mungkin sesama member. Tapi untuk sementara emang kita fokusnya di Itzy. Kalian kayaknya sering bawa Mafia in the Morning. Gini. Kok gak bawa Loko sih? Oh, dijawab nih. Kenapa bawa Mafia in the Morning mulu?
itu proyek kita yang tertunda lama banget karena PPKM tahun lalu. Kita udah bikin kostum segala macam tapi tertunda 3 bulan. Iya, tertunda 3 bulan. Jadi kita benar-benar baru start Mafia in the Morning itu bulan September. Awal September kalau enggak salah. Jadi kan kayak ya udahlah sekalian aja, sayang juga kan kostumnya kalau langsung loncat ke lagu lain gitu. Sebenarnya kita mau banget bikin Loco tapi karena kebetulan kayaknya izinnya juga bakal padet jadwalnya, bakal comeback lagi. Jadi kita mikir juga mau bikin Loco atau enggak gitu. Jadi sekalian aja Mafia in the Morning-nya dihabisin sebelum comeback izinnya. Kalau mau kepoin kalian itu di mana sih, sosmed apa? Oh, kita punya channel YouTube Victoria DC sama Instagram official victoria.dc. Boleh mampir. Oh, TikTok-nya juga ada. Ada TikTok. TikTok-nya Victoria DC _, ya kan? Kan Anda yang buat, Bu. Oh iya, mau promosi diri sendiri enggak gitu, misalnya IG apa gitu. Nanti ditulis di bawah, nanti catat. Oh, promosi diri sendiri. Iya. Ya, siapa tahu nyari gebetan, nyari jodoh, nyari ayang. Harga aku. Kalau yang enggak tahu sih, kalau ada yang mau follow Instagram aku. Aku follow dong. Kalau ada yang mau follow Instagram aku di @selasena_. Kalau ada yang mau follow Instagram aku, bisa di vika_ftrn. FTRN. Yes. Oke, okay, thank you ibunya. Aku ya. Instagram aku Diandra DMYN, udah itu aja. Kalau Instagram aku ULYCHRN. Kalau Instagram aku di Cita ANR. Jadi A-nya 2. Jadi CITAANR. Follow ya guys. Oke, nanti di follow semua. Ya itu ada, oh, itu ya, ada kok. Untuk followers yang ke-2000 aku mau giveaway sendal-sendal Swallow aku. Biar enggak susah mending lihat followingnya Victoria, Instagram Victoria aja. Itu ada Instagram kita semua. Wih, udah ya, terima kasih Victoria ya atas ya. Ini. Makasih atas juga waktunya. Kakak-kakak Dance Cover ID, semoga sukses. Yeay.